Ternyata Berau tak hanya memiliki wisata bawah laut yang luar biasa. Kini, Berau boleh berbangga setelah pengurus cabang Indonesia Offroad Federation atau IOF Berau menemukan potensi wisata adventure. Bahkan tak hanya itu, Berau dapat diklaim sebagai surganya dunia adventure. Atas dasar itulah, IOF Berau menggelar event bertajuk Berau Tropical Challenge 2017 pada 13-17 Desember mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua IOF Berau Taufik Waligar melalui event Direktur Berau Tropical Challenge 2017. Fion Kamil kepada Benish TV, dikatakannya, potensi wisata adventure tersebut ditemukan setelah pihaknya melakukan survei baru-baru ini. Hasilnya, ternyata Berau mempunyai hutan belantara yang begitu luar biasa. Masih sangat luas, serta tantangan yang memacu adrenalin para penggemar off-road tentunya. Berau Tropical Challenge yang kita rilis sekarang ini adalah suatu kegiatan di mana kita mengeksplor daerah Berau. Kita tahu Berau punya derawan, tapi ternyata setelah kita survei beberapa hari, Berau tidak hanya punya derawan, tapi Berau punya hutan belantara yang luar biasa. Jadi kenapa kita mengadakan kegiatan di sini? Kita mau mengekspos Kalimantan tidak hanya bicara hutan yang tidak ada, tapi di sini kita bicara hutan belantara yang memang luar biasa potensinya dari sisi wisata adventure. Dalam kegiatan yang digadang menjadi agenda rutin internasional itu, penyelenggara sengaja menghadirkan puluhan off-roader dari 3 negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sehingga tagline event ini adalah Experience in Heavenly Tropical Forest atau pengalaman di surga hutan tropik. Dan kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 13 sampai 17 Desember, 5 hari 4 malam. Memang tidak terlalu lama, tapi saya pikir bicara challenge-nya ini yang luar biasa, bahwa nanti kawan-kawan akan start dari Sambakungan, Sungai Lati, menyeberangi sungai, kemudian ketemu Kampung Punan, setelah itu mereka menyeberang di Jalan Poros Tanjung Soro, masuk lagi daerah Birang, setelah itu baru berakhir di Samu. Ini medannya luar biasa. Miko Gustinanda, Benish TV, melaporkan.